Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Hari ini, malam hari ini, saya ada seorang teman, namanya Bu Santika. Santika. Biasa ya, dipanggil Tika. Tika, Ibu Tika ya. Nah, Ibu Tika ini salah satu dari kelompok pemuritan saya. Dan saat ini kita sedang belajar kitab apa? Matius. Dan Ibu ada satu ayat yang Ibu hari ini mau pakai untuk kesaksian ya. Ayatnya dari mana, Bu? Matius 9 ayat 29. Ya, bisa dibaca. Lalu Yesus menyamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadilah padamu menurut imanmu. Nah, Ibu Tika ini pernah berpengalaman dengan Tuhan Yesus luar biasa. Nah, saya ingin Ibu Tika supaya menceritakan, dulu pernah di Hasan Sadikin itu sampai 3 bulan, katanya sudah menjadi mahasiswa abadi, pasien abadi. Tapi masalahnya apa, Bu? Dulu saya sakit, ya, total diagnosa saya sakit tumor yang di perut sama di belakang, di bokong belakang. Kita Tuhan luar biasa. Di saat saya belum kesono, saya sudah pikirannya tuh nanti saya bagaimana, saya nggak punya uang, saya nanti bagaimana di sono saya nggak ada saudara. Ternyata Tuhan Yesus luar biasa. Bandung ya. Tuhan karena Yesus Ibu tinggalnya ini di Sukabumi, Sukabumi dan itu di Bandung. Jadi ternyata Tuhan selalu menyertai saya. Bahkan Tuhan menyembuhkan saya secara langsung secara pribadi. Tuhan hilangkan penyakit tumor di yang di bokong saya. Itu luar biasa. Tapi mungkin saudara-saudara yang sedang mendengarkan ini kurang mengerti ya. Yang pertama, Ibu sudah didiagnose ada tumor di kandungan, di depan. Dan sama, itu sudah pernah dioperasi. Lalu ada tumor lagi di bagian belakang. Lalu dokter memberitahu kalau harus dioperasi, harus diangkat. Diangkat ini untuk operasi yang kedua. Tapi ternyata waktu mau diangkat, ternyata tumornya udah gak ada. Tadi sebabnya kenapa Ibu harus jelaskan tentang doanya Ibu? Ya satu, karena mungkin karena iman ya di sini, jadilah kepadamu menurut imanmu. Karena saya cuma bisa mengandalkan berdoa. Tuhan, cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan. Karena Tuhan yang bisa dan punya kehidupan saya. Jadi saya berdoa, cuma bilang Tuhan sembuhkan saya. Tapi ternyata luar biasa Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan ya. Sampai dokter-dokter juga heran. Pada waktu itu sudah akan dioperasi yang kedua. Nah, terjadinya gimana, Bu? Ya, kan Ibu perlu darah. Lalu ya, apa yang terjadi? Pertama, saya perlu darah 2 kantong itu hari di rumah sakit nggak ada. Sedangkan mau beli 2 kantong kan mahal di luaran. Saya cuma bingung, saya cuma bisa berdoa, Tuhan harus bagaimana saya dapat darah ini. Saya cuma bisa berdoa dan bisa memohon. Nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Ternyata dalam waktu 15 menit, kalau nggak salah setengah jam lah, ada telepon kalau ada yang memberikan darah, donor darah, ada yang menyumbangkan darah. Ya, itu ya, yang saya benar-benar di luar gimana sih pemikiran saya. Nah, di luar pemikiran saya kalau ada darah yang ada donor darah yang mau ngasih ke saya, itu luar biasa. Nah, kemudian pada waktu Ibu sudah akan dioperasi, sudah dibius, lalu apa yang terjadi? Ternyata tumornya nggak ada, makanya ya itu di situ ada yang luar biasa, itu mujizat lah yang Tuhan kasih langsung, Tuhan sembuhin langsung. Dan dokter-dokter heran. Dokter juga heran, gimana kok bisa nggak ada? Emang luar biasa itu iman. Yang sudah ditentukan bahwa ada tumor di belakang, pada waktu sudah dibius, sudah di meja operasi, dicari, kok tidak ada tumornya. Dan itu kuasa doa yang karena desperate ya, karena sudah nggak ada uang,
sudah lama di sana, ternyata Tuhan sudah angkat. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, kita berdoa Bu ya. Ibu mau berdoa? Saya berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu yang mengatakan, Tuhan Yesus juga mengatakan, oleh iman-Mu engkau disembuhkan. Dan Ibu Tika sudah mengalami bahkan tumor yang dinyatakan harus dioperasi. Pada waktu dokter akan mengoperasi, ternyata tumor tidak ada. Dan ini suatu mujizat yang luar biasa Tuhan. Biarlah iman kami yang menyembuhkan kami. Biarlah para pemirsa, mereka yang keluarga-keluarga yang merenungkan firman-Mu ini juga tahu bahwa Tuhan berkuasa dan dapat menghilangkan tumor seketika. Ini semua di luar pemikiran manusia, bahkan dokter pun heran. Terima kasih Tuhan atas keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kami ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begitu saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Semoga iman saudara, apa yang saudara imani bisa terjadi. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.